بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Hadis yang ke-993. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الأبد. متفق عليه. Daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, katanya tidak ada puasa bagi orang yang berpuasa sepanjang waktu. Tidak ada puasa maknanya tak terima puasa tu. Puasa lagu mana? Puasa ya puasa sama-sama. Puasa sepanjang waktu. Dia adalah sahabat pada masa tu. Kayak kita biasa dengar dalam hadis tu, oleh kerana dia dipanggil temu'u, nuk sangat kepada akhirat, dalam banyak-banyak yang dia minta dengan Nabi-Nya, dia nak puasa sama-sama. Tak sibuti. Hari-hari puasa. Jadi, hadis riwayat Bukhari Muslim ini sebut, tidak ada puasa. Sebab itulah dia, ada satu hadis yang lain, dia sebut, puasa yang paling baik ialah puasa Nabi Daud. Lagu mana puasa Nabi Daud tu? Poso selain sehari. Hari ni poso, esok dok. Lusa poso, tulak dok. Jadi, hadis ni sebut, kalau poso sepanjang waktu, maknanya poso tiap-tiap hari tak berhenti tu, Nabi kata, la soma, tak jadi poso. Kemudian kita tengok pula hadis 994, wali Muslim an Abi Qatadah bilafzi la sama wala akhtara. Dalam riwayat Muslim daripada Abu Qatadah radhiyallahu anhu, dengan lapas tidak ada pahala puasa bagi yang berpuasa semanya waktu, dan tidak juga dia berbuka kerana berpuasa sepanjang waktu. Ini lapas daripada Muslim. Huraian daripada dua hadis tadi, nenek 3 dengan nenek 4, maksud hadis tersebut ialah sesiapa yang berpuasa sepanjang tahun selain daripada hari-hari yang dilarang seperti dua hari raya, maka dia dikatakan tidak berpuasa. Bukan kata salah dia tu, dia pergi puasa hari larangnya dah. Hari larangnya dia tu, dia tak puasa dah. Misalnya dua hari raya tu tak boleh puasa. Lagi gapo? Hari tasyrik. Tidak begitu kan? Hari tasyrik. Itu hari yang ke 11, 12, 13 raya haji. Jadi orang ini tolak puasa-puasa dia dilarang. Hari yang boleh puasa tu dia nak puasa semua. Ha, jadi dalam hadis ni menyebut bahawa supaya tak puasa, sebab puasa tu tidak diterima. Ini adalah kerana seseorang itu mempunyai hak ke atas dirinya, keluarga dan tetamu. Cuba kita kena faham Islam ni dalam bentuk kita yang faham, bukan dalam bentuk kita hak tak faham. Kena faham Islam ni dalam bentuk hak Tuhan nak, hak Nabi raya. Contohnya, supaya kita disebut la salat inda hudurit ta'am, tak boleh semayang apabila mari makan ni. Kalau ada makan ni duduk depan, kena makan dulu. Kalau sekiranya tidak lupa waktu. Tak boleh. Maknanya kita kata apa? Kita semayang dulu lah makan ke dia. Sedangkan makan yang terhidang. Katakanlah kalau kita buat musyawarah ke, perbincangan ke, lepas maghrib kita buat tu panjang. Panjang-panjang tu makan ni ada dah. Dia ada di depan.
Lepas tu habis dia kata pukul 9. Pukul 9 habis musyawarah tu, perbincangan tu, kita nak semaya dulu, kau nak makan dulu. Ha, ni. Dasar pada hadis tadi, dia kena makan dulu. Kalau kita pergi faham cara kita, kita akan kata baik semaya dulu lah. Mungkin semaya itu benda wajib. Tak. Semaya itu hak Tuhan benar. Sedangkan makan ni hak kita. Ha, Tuhan dia tidak ukur lagu tu. Dia suruh kita bui sesah dulu hak kita. Hak diri. Hak keluarga. Hak tetamu. Sekali kita puasa semua, orang yang jepuk kita makan, tak sekali habuk lah kita nak pergi makan mana. Kalau tetamu mari, kita kena raingkan tetamu, kita makan bersama-sama dengan tetamu. Situ dah. Ha, itu orang itulah bezanya di antara orang ngaji dengan tak ngaji. Dia nak agama, tapi dia pakai agak dia. Dia fikir sendiri. Nampak dari situ? Kadang-kadang dia marah ni pula. Oh, cara kemakan dia kata. Benda-benda ni, kita kena tengok sebut acak kali dah. Misalnya, buka puasa. Majlis buka puasa. Yang buat di masjid kita ni sebab kita tak ada ruang yang lain. Lepas ban maghrib tu, makan ni ada duduk depan dah. Tak bolehlah kita tu ambil watama, minum air setegok. Lepas tu nak. Sebab kita berasa kononnya kita tu pilihan yang baik. Selesai semaya yang dulu. Saat ni buka puasa dah kan, makan dua utama. Dua tiga butir, lepas tu minum air. Mari kita semaya dulu. Lagu tu tu tak boleh. Bila ada makan ni duduk depan. Sama tu dah masjid kita tak buat lagu tu sebab tak ada ruang ni dah. Dan sini. Kalau dan lain, ada hanggar. Sebab kita tak boleh. Duduk tiga atas kata makan ni duduk datang. Tak? Sebab ni kita ada hak kita, hak diri kita. Sebab letihlah kita. Letih lepas bila kita letih, nak buat kerja lagu mana? Nak sara keluarga, nak layan tetamu. Nah. Jadi sebab itulah ada kosong, ada waktu berbuka. Dalam hadis tadi dia sebut maksud la sama wala aftara dalam hadis tersebut ialah tidak mencapai maksud yang sempurna. Ni, makna tidak puasa dan tidak berbuka. Orang panggil duduk tengah-tengah. Maknanya tidak capai maksud dia sebenarnya. Sebabnya apabila seseorang berpuasa sepanjang tahun, maka tidak lagi dia merasakan kesusahan yang berkaitan dengan pahala yang banyak. Jadi seakan-akan dia tidak berpuasa, dia juga tidak merasakan nikmat berbuka. Sebab tu kita dalam bulan Ramadhan tu berasa nikmat pilih makan ni. Sebab kita tidak puasa sokmu-sokmu. Berkali kalau puasa sokmu-sokmu tu berkali, dia tidak berasalah mana nikmat buka puasa. Buka besok dah. Sebab itulah puasa lah sebagaimana yang dianjurkan oleh Islam. Kena dah tu kalau buat senak isna qawmih. Isna qawmih tu kena dah. Sebabnya 5 hari puasa, 2 hari tak puasa. Tu kena dah. Jadi hukumnya ialah dilarang berpuasa sepanjang tahun apabila itu boleh melemahkan badan seseorang daripada menunaikan hak dan kewajiban. Nampak dari situ. Dan sebab itulah salah satu daripada tafsir surah Taha, perkataan Taha tu kan, kalau kita tengok setiap kali tafsir, kalau huruf muqatta'ah macam tu, dia kata wallahu a'lamu bimuradih. Allah yang lebih mengetahui kehendak gapo dia huruf macam Yasin, Taha, Kaf, Haya, Ansar, Alif, Lam, Mim tu kan. Ulama tak berani tafsir, tapi dia ada banyak-banyak tafsir. Taha tu maknanya satu perintah daripada Tuhan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Makna ta tu maknanya rapatkanlah kakimu. Bapa ye tu bi perintah lagu ni dalam tafsir tu ayatnya. Kerana Nabi bila dia semaya,
dia dia semaya malam panjang punya lamanya. Oh tu tak usah cerita lah. Siapa bekok kaki. Kalau orang diri dua jam tak bekok kaki, tak tahu berapa jam surga. Bila dia diri lama, Nabi lenguh. Bila dia lenguh, dia akak kaki. Dia duduk kaki sebelah. Maka turunlah ayat Taha tak ni minta perapak kaki. Kalau tak cekak, kalau berasa letih, berhenti dulu, baca pendek sikit. Ha, jadi Nabi ditegur. Maknanya menyusuh ke diri, siapa nak diri dua belah tu berasa lenguh, kena akak sebelah. Alagu tu tak sil. Berdiri pada-pada sekat, sekat mana boleh. Kalau berasa lenguh, berhenti dah lah. Bukan berhenti, baca pendek. Ha, nampak tak? Maknanya di sini Islam ni, dia tak sil kita buat amal ibadat siapa munuh ke diri. Tak makan, tak minum, spai semaya sepanjang malam. Dia tidur, bangun semaya. Ha, lagu tu. Nampak tu tak? Tak ada gua, tak payah larang. Dia generasi sahabat dulu, dia terlalu temu'un sangat. Orang lo ni kena suruh buat ibadat. Jamin Nabi ni lo kena larang buat ibadat. Nabi larang kan, Nabi poso. Ha? Wasi Nabi poso, kan poso tak tak buka poso tu teruh. Eh nak tiru getek. Nabi kata lah nak terak. Ada sahabat tiru tu. Boleh dua hari tak cekan. Pas Nabi, Nabi kata dah. Ukil tu, wasyurib tu. Nabi kata aku ni walau puasa, aku diberi makan dan diberi minum. Dia ada mukjizat lain. Ha, jadi beza dengan kita lah ni. Wa'ama, kena pihak aku belakang yang baru buat. Ya Nabi dulu, kena tahan. Kena apa? Kena larang. Rajin doa. Itulah beza ni. Padahal Nabi sebut kan, khairul kurun qarni. Sebaik-baik kurun, sebaik-baik abad ialah abadku. Generasi sahabat tu tak boleh nak banding dah. Tabi'in tu kita berasa tak luak nak tengok. Kalau baca sejarah Imam Syafi'i sendiri bawah pada tabi'in lagi. Lagu mana sejarah hidup Hasan Basri misalnya, dengan amal hok tu pun kita berasa kagum dah tengok rajinnya buat amal. Apatah generasi sahabat. Kan? Okay, kalau dia tengok, kan dia terawih kuat dia ni. Dia terawih ni. Kita kata setak pun sebelah rapat. Rapat kan ni. Kan? Ingat tak? Dalam hadis disebut tu, sahabat tu berlari-lari. Lepas terawih tu kelip berlari, kelip makan sahur takut dia subuh. Maknanya semuanya terawih dia tu. Siapa pun lima. Siapa dia boleh buat. Generasi dia ni terawih siapa pun lima. Itu dia. Habis itu kan. Ha, ni masuk pula bab i'tikaf dan qiyamul lail di bulan Ramadan. Ha, kita bincang sikit dah sebelum masuk adik. Berasa-rasanya tak dan kau tak pasal panjang sikit nak bincang. Sebab dia sabit sakut paut dengan terawih. Ya? Yeah? Nenek berapa tu dia lepas tu? Nenek lima. Ha, nenek lima tu dia masuk qiyamul lail. Tak apalah. Kita tengok sini sebab nak bincang benda ni. Pasal tengok dalam kitab ni banyak benda dia nak royak sakut paut dengan qiyamul lail, khususnya ia berkaitan dengan bulan puasa lah. Sebab hadis tu ringkas kalau kita terus kepada hadis selalu. Tengok dulu qiyam. Qiyam ialah masdar daripada qama yakumu qiyam. Maknanya berdiri. Dari segi bahasa, bangun, berdiri dia panggil qiyam. Dari segi istilah syarak pula, bermaksud ibadat solat yang dilakukan pada malam hari bermula selepas solat isyak sehingga waktu fajar. Sebab itulah kalau mengikut makna dari segi istilah syarak ni, semaya rawatib ba'diyah isya tu masuk dalam qiyamul lail. Sebarang semaya ia lepas pada semaya fardu isya, semayan saja mana-mana semayan sunnah, dikira itu qiyamul lail. Pasal situ dulu dah. Tahajud ialah sebahagian daripada qiyamul lail, iaitu orang itu dia tidur dulu lepas tu dia bangun, maka jadi tahajud. Tahajud ialah sebahagian daripada qiyamul lail. Dari segi istilah kita semayan terawih qiyamul lail,
kita bangun semayang sebelum pada nak sahur, dia panggil qiyamul lail. Start daripada semayang isa sampai ke belum subuh, dia panggil qiyamul lail. Sebab tu sepaling-paling ringkas qiyamul lail ialah kita semayang sunat ba'diyah isa. Ada qiyamul lail tadi. Maka termasuklah dalam hadis Nabi yang kita kejumpa depan ni, man qama ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berqiyamul lail pada bulan Ramadan, maknanya qama ramadan, mendirikan bulan Ramadan, makna qiyamul lail, ghufira lahu, dengan keadaan imanan, dengan penuh keimanan, bukan kerana tu orang, kerana tu adab tu lah, buk dalam puasa orang terawih, kita terawih getek. Dak, tapi dengan keimanan kita pergi terawih tu kerana keimanan. Wahtisaban, mengharapkan pahala, gapo dia bolehnya, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, nescaya diampunkan baginya dosa-dosa yang telah lalu. Nampak si tidak? Baik. Setara mana nak paling minima, paling sikit sekali qiyamul lailnya, kata para ulama, semayang sunat qabliyah, ba'diyah itu termasuklah dalam qiyamul lail. Dah malah dah. Sudah wisalah semayang dua rakaat. Sunat lepas isa. Lepas tu klik. Cuma markahnya tidak banyak supaya orang yang semayang terawih lah. Tapi nak ayat termasuk dalam hadis tadi. Faham tu dia? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wallazina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama." Ni surah Al-Furqan ayat 94. Terjemahannya, dan orang-orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka. Ini ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan qiyamul lail. Ulama menyatakan bahawa maksud ayat ini ialah orang yang menunaikan solat tahajud pada malam hari semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di antara setengah ulama dia cuba pisahkan di antara qiyamul lail dengan tahajud. Mungkin tidak sepakatlah dari segi pendapat ni. Dia kata tahajud tu kena tidur dulu, walaupun sekejap. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayyuhal muzammil kumil layla illa qalila nisfahu awinqus minhu qalila aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila. Terjemahannya, wahai orang yang berselimut. Ni ayat ni dia tuju ke Nabi. Selimut kerana Nabi ni bila dia terima wahyu ni sebenarnya bukan surah Al-Muddassir, Al-Muzammil ni katanya dia tengok, dia nampak mereka ni wahyu kali kedua, dia nampak mereka dengan wajahnya ya betul. Hak dia jup mula-mula wak mari wahyu di buah hirak tu, mereka menjelma menjadi orang, menjadi orang biasa. Banyak kali mereka bila nak sampai wahyu ke Nabi, dia berupa jadi orang. Selain daripada dia wahyu hak tak nampak tengok. Tapi dia timu wahyu ya ayyuhal muddassir tu katanya, dia tengok mereka tu dalam wajah yang asli. Kaki duduk bumi, kepala kelang nak apa ni tak nampak nak tengok. Kelih ketua pun kita gerunyuk meleboh. Padahal kita kira gagah setahun Nabi dah semangat dah. Jadi bila dia klik selimut tu lah. Tu ayat, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut, iaitu Nabi kita Muhammad, bangunlah, bangun untuk solat pada malam hari kecuali sedikit daripadanya, iaitu separuh daripadanya, atau kurang sedikit daripada separuh, atau lebih daripada separuh, dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Dia tidak suruh semayang sepanjang malam, tengok. Separuh, kurang sedikit, kalau boleh suku tak apa dah. Qiyamul lail ialah solat waktu malam yang merangkumi semua jenis solat. Tengok ni. Seperti solat witir, solat tahajud. Mana tahajud ni kecil berbanding dengan qiyamul lail secara umum. Boleh faham?
Qiyam mulai tu semua semaya start daripada lepas isa, rapat ke subuh. Tahajud tu hak tengah. Kita tidur dulu bangun. Solat terawih masuk dalam qiyam mulai. Solat witir masuk dalam qiyam mulai. Kelebihan qiyam mulai. Firman Allah Subhanahu Wa Taala. Ani, kelebihan ni dia sebut dalam surah As-Sajdah kita. Tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfikun fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min kurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Terjemahannya, mereka melenggangkan diri dari tempat tidur, maknanya sedikit sangat tidur, kerana mengerjakan sembahyang solat tahajud dan amal-amal soleh. Ini kalau tengok adab perangai ahli-ahli ulama ni, orang-orang yang generasi sahabat tabi'in ulama, dia tidur tu bukan satu program, tidur tu untuk berehat letih main-main gitu. Sebab tu dia tidak tidur sedap. Demo tu kita ni lembek totu hok murah tak boleh tidur dah, cari hok mahal. Nak tidur sedap. Sebab itulah kita ni nak esok kita tengok tu nyesal sakan buat kita kali. Bila duduk di padang mahsyar tu, sebelum masuk syurga tu, kita tengok ni set-set kok masuk, puak-puak kumpulan masuk syurga tanpa hisap, lepas tu boleh duduk darjat yang tinggi syurga Firdaus. Kita klik, oh demo ni padang lah. Tengok pahala dia dengan ikhlas dia buat amal. Kita ni buat gitu-gitu padang boleh kelah rendah. Ya. Dia sebut sini ni tatajata dan alisuhung eh. Ingat kemula Tok Guru dulu, masa dia pergi di Pak Ngaji Universiti tu, suruh dia pergi kuliah. Dia tafsir sedap, dia kata, sifat manusia ni dia kata. Dia pergi kuliah maghrib sana, dekat-dekat pagar di UPM. Dia kata sifat manusia ni sebab dibuat daripada tanah. Bila buat daripada tanah ni, dia kata, dia suka benar, dia kata meruk dengan tanah dia. Jadi kalau boleh tubuh tu nasuh sama dengan tanah, nak tidur macam ni kata. Kalau tu tak boleh lepas tu tengah hari tidur, pagi tidur, malam tidur. Ada pun yang sikit luyu tidur. Sebab sifat kita ni dia kata, asal usul kejadian daripada tanah, pasal nasuh sama dengan tanah semua dia kata. Tak. Dia royak lagi. Jadi dia kata ni orang yang dia puji ni, dia boleh menggai diri dia daripada tempat tidur. Kih berapa bukan tengok bola tak, tengok TV tak. Kerana sedikit sangat dia tidur. Dulu orang kata berapa orang ngaji tidur tanya koyok dah. Nak suruh dia golek sedar balik. Kerana mengerjakan sembahyang tahajud dan amal-amal soleh, zikir, baca Quran dan sebagainya, mereka sentiasa berdoa kepada Tuhan mereka dengan perasaan takut akan kemurkaannya. Kalau boleh, nak suruh takut ke Tuhan itu, teringat pun rapa, teringat pun dia maruh. Sifat-sifat bengi Tuhan. Kita sebut saja nak maksumari jelma dari diri itu, menghayati biogas ia takut. Orang yang beke macam Sina Umar boleh kata gunung teriuk. Kira dia beke, eh, kalau kira kan, jiwa dia atau nelan, dia boleh kata takut orang itu. Kita sebelah hayat, sebelah lembut, takut dah. Tak, betul tak? Dia boleh kata gini takut orang. Dia tak takut sikit abuk. Tapi kalau depan dengan Tuhan, ketakut dia. Ya kita ni pelik. Penakut ebel kita tengok darah lagi dah. Tapi bunyi Tuhan sebut gapa-gapa tak ada gunung sikit abu. Pelik tak? Bapa, gapa dia tu kena cari. Suih kita pun mana? Jadi lagu kita dah. Okey. Baik. Serta dengan perasaan ingin memperolehi lagi keredaannya. Sebab dia hidup dia mardatillah. Mardatillah. Kerana nak cari keredaan Allah. Okay. Dan mereka selalu pula mendermakan sebahagian dari apa yang kami beri kepada mereka. Maka tidak ada seseorang pun yang mengetahui satu persatu persediaan yang telah dirahsiakan untuk mereka dari segala jenis nikmat yang amat indah dipandang dan menggembirakan sebagai balasan bagi amal-amal soleh yang mereka telah lakukan. Ini. Hak ayat tadi dia cerita ke lagu mana sifat orang tatajapa junubuhum, orang yang merenggangkan tubuh dia tu daripada tempat tidur kerana nak tunaikan, nak
kia mulai dia semai tahajud, belakang ayat dia sebut, ini ganjar yang ngupuhnya, suatu balasan yang menggembirakan, yang tak ada orang boleh tahu, tak ada orang boleh nilai, sebagai balasan bagi amal-amal soleh yang mereka telah kerjakan. Nah, inilah dia. Kelebihan kia mulai. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayuhan nas afshus salam wa at'imut ta'am wasallu bil lail wan nas niyam tadkhulul jannata bisalam. Nah, tidur lemah macam tengasa ni. Dia dapat ayuhan nas afshus salam wasilul arham salatin. Cuba kita tengok. Wahai manusia, sebarkan salam atau akhir salam. Hubungan hubungkan silaturahim umat hari ini tinggal. Padahal bukan kata tulis ni, ambil kopi daripada hadis dia. Dia salam. Dia tinggal sini. Ayuhan nas afshus salam wasilul arham salam. Wahai manusia, sebarkan salam. Ini perintah ada pakar roh Nabi suruh. Eh, manusia mesti sebarkan salam. Sebab tu sunnah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ni orang sedar berlaku lah. Ni tak ada dah selamat pagi dah. Good morning. Tak ada dah. Orang tak kata. Mana kali kita misalnya tu sunnah. Nabi suruh. Boleh tak awak pakar roh ni? Wasilul arham tak ada sini eh. Tapi terjemuh ada. Hubungan, hubungkan silaturahim. Yang kena baik. Cari kaum kerabat. Dia suruh jaga silaturahim sehingga kan pahala kalau kita dermu kepada kaum kerabat ni lebih daripada pahala kepada orang lain. Kan nak jaga hubungan silaturahim. Jadi dua kali. Misalnya, jaga hubungan silaturahim, berikanlah makan. Ha, ni kena baik jam ni. Kalau tak dijamu pun makan ni kau kan. Buikan kau orang beli ikan, lebih sikit ni kau orang. Tiburah. Beli kita sekapik ni kok, sekapik. Asal kebagai ni boleh makan. Haa, ni hok, yang hok kita duduk becah ni, hok nombor 4 ni. Dia kata, wasallu billail wan nasuniyam. Dia kata, bangunlah solat pada waktu malam ketika manusia sedang tidur. Orang lain tidur belakang, tika tu, musanggup bangun sore-sore ni. Haa, ikhlas semua sebab aku tak tengok. Jangan pula bila bangun empat tu dia lebih afdal kita semaya dulu. Kalau dia mari congok-congok main masjid, eh semayang kiam lain, kaya afdal waktu umur. Sebab apa ni? Tak siri orang tahu. Kita pisah lah tu. Pisah waktu ni. Waktu datuk tu lagi masjid tu, pukul 4.30 pun insya'amu dia. Anu dulu juga orang dah. Ini tu. Orang lain pakat tidur, kita sanggup sore-sore bangun rumah kita, kita semayang. Jadi pakar gua tu, gapul dia mengupuhnya, tadkhulul jannata bisalam, nescaya kamu akan masuk syurga dengan sejahtera. Ha, boleh tak? Kalau boleh buat pakar ni. Berakhir misalan, buat baik kepada kaum keluarga hubungan silaturahim. Lepas tu biar terlilih kata pitih kita boleh makan ni kok orang. Jangan tunggu boleh puasa saja. Selaginya pula bangun semayang malam. Kalau mu boleh jaga pakar ni kata Nabi, maka nescaya kamu akan masuk syurga dengan sejahtera. Ni hadis sahih riwayat At-Tirmizi. Boleh nak pakar mana dia? Boleh-boleh pokok wakil. Walaupun tak reti baca hadis tadi, pakar. Boleh bila pakar. Yang pelik kagak tak ada bila. Gapo dah salah itu ambil tiga. Tengok video ni, video ni tu ambil kan. Tak apa dulu, biar ingat dulu. Buat dulu. Tengok Nabi Yami. Masuk sejahtera dengan, masuk syurga dengan sejahtera. Kalau boleh perok pakar. Kalau kita nak bincang hak akhir tu, tajuknya semayang madan. Tapi betul lagi ni dia. Dia semua sekali. Anissa lagi. Adi Nabi. Alaikum biqiyamil lail fa'innahu da'abul salihin qablakum wa huwa qurbatun ila rabbikum wa maghfaratun lis-sayyi'at wa manhatun lil-ism. Terjemahannya, kamu hendaklah melakukan solat malam. Ini khusus untuk solat malam. Tadi pak kagak campur dengan benda lain.
kamu hendaklah melakukan solat malam. Pasal apa? Sesungguhnya ia memerlukan amal, ia merupakan amalan orang soleh sebelum kamu. Ni khijaknya mas maya malam ni khijaknya orang soleh-soleh. Belum ada kita. Tu guru zaman dulu. Bukan sekat tu guru maksud orang soleh ni. Nabi sebut ni maknanya. Bila Nabi sebut lagu ni, orang soleh makna umat dulu, umat terdahulu. Umat Nabi Musa, umat Nabi Isa. Ni sebab Nabi kecek ni. Jadi kita ni, biarlah tak sampai situ. Ni orang dulu, orang generasi sahabat. Pokok tabi'in. Kau gini, zamir. Orang panggil keagungan ulama, kegemilan ulama. Zami ini, Syafi'i ini, Ahmad. Tengah semua sekali tu. Hijau mereka ni ialah semaya malam. Ahok ni lah. Siapa dia ada ustaz, soalnya tu dia ceramah, dia kata, satu sunnah yang ditinggalkan ialah tidak adanya budaya semaya malam. Kalau ada dalam sebuti kapur, boleh bila yang ngejari. Bangun tu, bangun bunyi best subuh baru bangun. Kalulah best subuh baru bangun, tak boleh lah semaya malam. Kau kena sejeng sebelum tu baru boleh. Tak sedar. Tu tak seduk belawak lah, tak sedar. Mugolo ni macam-macam. Dami dulu jeh pulah kerik-kerik tu kita kalau nak. Tak ada lagi. Lalu ni tak lipur je dah. Tak laku lah. Jeh rocin lah. Payuh nak bangun pula nak bangun. Nak tanya. Tiga piala dunia mula World Cup mana tak? Kamai hak tayang ni pukul 3 pagi. Mula-mula ada boleh bangun belakang lah. Penuh pula. Nuh. Dia tunjuk skrin besar. Pukul apa? Pukul 3 pagi. Sebab masuk pelamin ni kan, sebelah sana dia petang. Sini kita sini pagi dah. Pukul 12, pukul 1 pagi, pukul 2 pagi. Tapi sanggup bangun. Sebab apa? Minat dia kepada bola. Bangun. Jago habis kalau masa tu. Tika piala dunia tu kata, oh ramal pakat dia buat malu. Orang ni royak dia bangun tengok. Kalau ni tak dia tengok ingat. Jadi duduk bicin tu nak jago mana kalau nak tengok bola. Kalau lah berasa gereng ke bola tu, boleh pindah kepada gereng ke semaya. Ah, tu betul pun. Nah. Tapi yang tak jadi, orang pasal ni gelemak dengan iblis. Jadi berat, jadi payah. Nampak tak? Maknanya, Nabi Yassin, kalau nak bangun, boleh sangat. Kita ikhtiar macam-macam. Kalau nak bangun. Tapi jawab dia, toksi. Kalau toksi, bila lagi nak buat? Kos hari kau tua, kos hari kau tua. Pahala mana kita nak boleh? Kalau Nabi kata boleh masuk surga, syurga dengan sejahtera tadi. Wih salah yang mudah dia. Hubung kensilaturan, payah juga. Bukan sampai terkasa payah lah, logak lah, berapa. Nak caw kau kita pun tak ada, jangan nak caw kau orang. Wui makan kau orang. Dalam puasa dia boleh hodok. Kalau macam ni, berasa saya kalau nak wui kau orang dah. Semaya malam. Orang ni tak boleh pitih kan. Tak boleh pitih. Tak boleh buat juga. Jadi jawab dia, tinggal sesuah lah. Tak mudah. Wui salah. Dia kata tadi, amalan orang soleh sebelum kamu dan mendekatkan diri kepada Tuhanmu. Ini cara kita nak mendekat diri dengan Tuhan. Nabi sebutkan semaya malam. Dan penghapus dosa. Dosa. Ini yang disebut macam barulah dosa-dosa kecil. Yang tidak berajak kepada taubat kembali ini. Dia boleh luruh dosa-dosa tu. Dan mencegah daripada perbuatan dosa yang akan datang. Berdasarkan ayat dan hadis tersebut. Dapat dibuat kesimpulan antara kelebihan qiyamul lail ialah. Nombor satu. Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan amalan para salihin. Ini kesimpulan daripada hadis ayat perintah. Nombor dua, menjadi asbab, menjadi sebab-sebab, menjadi punca yang paling mudah bagi seseorang mukmin memasuki syurga. Ni orang panggil. Kalau orang kata lagu mana tak cara nak suruh mudah masuk syurga, kiam lah. Dan Nabi sebut boleh masuk syurga dengan sejahtera. Yang ketiga, menjadi asbab, penyebab darjat seseorang diangkat di dalam syurga. Kalau orang itu masuk syurga tu, darjat. Lalu kita berasa, masa kau masuk syurga tak apa dah biar darjat. Sebab begini, paling-paling renuh syurga ni,
tak boleh bayar dah atas dunia ni. So, oh, banyak dah. Tapi bila duduk di syurga kelas bawah, kelas tiga tu, katalah tujuh tingkat, kita boleh kelas tujuh. Kelih kau kelas ni, Allah, bijal dia umur dia. Sedapnya pak demo. Bapa demo boleh? Oh, masa kawai atas dunia ni tidak sepuluh demo. Demo malah lah. Malah wa amal. Dosa demo berhibat. Demo boleh masuk syurga pun, bobo boleh. Bobo lepah dia kata. Kenapa dah? Eh? Ha, jadi, dia gambarkan seksa, bukan sahaja ahli neraka menyesal. Orang ahli syurga pun menyesal dia tengok. Indah lagi tempat orang. Kau nombor dua, tengok lagi apa. Indah lagi, indah lagi. Ha, jadi, nak akak darjat ni, boleh melalui semayang malam, kiamat malam. Nombor empat, tu kata tak ada yang baca hadiah tu. Sebab betul-betul banyak benda disebut dari kitab ni. Menjadi asbab untuk mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni sebenarnya mencari rahmat Allah. Masuk syurga kita ni kerana rahmat Allah. Menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu dan menghalang dosa yang akan datang. Daya kena kiamul lai tunggak dan simbol kemuliaan mukmin. Maknanya kehebatan seorang mukmin itu duduk di kiamul. Yang ketujuh qiyamul layl adalah solat yang paling afdal selepas solat fardu. Tak ada. Pengertian qiyamul Ramadan, khusus untuk bulan Ramadan. Bila sebut qiyamul layl itu secara khusus, qiyamul layl itu bila-bila masa pun asal kesemayan yang sebut tadi, bagaimana tadi? Taruh dia lepas semayan isa sampai ke subuh di masa mana-mana pun, di bulan mana-mana pun dia panggil qiyamul layl. Baik. Khusus untuk bulan Ramadan, terawih itu masuk dalam qiyamul layl. Qiyam Ramadan, apa saja qiyamul layl yang berlaku di bulan Ramadan, dia panggil qiyam Ramadan. Apa dia bincang pengertian qiyam Ramadan? Sebab hadis yang baca mula-mula tadi, maqam Ramadan, siapa dia boleh berqiyam Ramadan. Nabi sebut situ. Okey. Walaupun qiyamul layl tadi secara umum ada dalam hadis-hadis lain supaya berqiyamul layl pada bulan-bulan yang lain, tapi untuk Ramadan Nabi sebut khusus mangkoma Ramadan. Mana? Hadis ini dia ada dua. Dia berbeza sok kata. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Khusus lagi mangkoma Ramadan, ujur syukur. Hadis dia ada dua lah. Qiyam Ramadan bermaksud solat tarawih. Sebagaimana hadis Al-Bukhari daripada Aisyah radhiyallahu anha. Ini kita juga bikin bab semayang tirawih. Ini nak pakai untuk tahun ini, lepas tu bangun ni tirawih dah. Jadi mudah-mudahan untuk tirawih tiap kan. Nak tengok ni, benda-benda yang sakup paut nak tirawih bagi hadis lain. Ini hadis ini untuk rekaan terjemah lah. Pada suatu malam Ramadan, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah solat di masjid dan bersama-sama baginda ialah para sahabat. Nabi pergi di masjid, mana-mana boleh puasa, Nabi pun lepas semayasa, Nabi nak semayang dah. Nabi terawih dah tiba dulu. Pada malam kedua Nabi SAW solat lagi. Malam kedua Nabi pergi lagi di masjid, dia jemuk para sahabat telah bertamu. Jadi malam pertama tu bila sudah semayasa tu kelip setengah. Tiba-tiba Nabi pun semayang. Orang pun tengok Nabi semayang. Ini semuanya getek itu jadi asal usul terawih. Jadi tu Nabi, bila tu Nabi sudah malam. Malam kedua pakat cara lah. Oh, sentak semalam itu semayang Nabi. Ya, malam sikit malam kedua ni. Malam kedua Nabi sallallahu alaihi wasallam solat lagi di masjid dan jemaah para sahabat telah bertamu. Kau ramai dah. Pada malam ketiga atau keempat, masjid penuh sesak dengan para jemaah. Oh, kau ramai lah. Oh, dia mahu tak ayak kau semua yang Nabi. Nak pergi ATM mana ni? Pakat keruh lah. Lama penuh masjid. Nabi, namun Nabi sallallahu, ni dia riwayat ni dia tidak berapa cerah. Ada riwayat kata malam ketiga tu Nabi Ismail lagi. Ada yang kata malam yang ketiga tu Nabi tak hidup. Tuk tu duduk, apa dia panggil? Tak tahu manusia, tapi tak apalah. Maknanya sahihnya dua malam itu ramai orang terawih sekali dengan Nabi. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak keluar bersolat bersama-sama mereka sehingga ada dalam kalangan mereka memanggil-manggil Nabi.
Rasulullah pun nak pagi lagi ni kita tunggu. Lepas subuh ni tunggu. Ni tunggu. Maka baginda bersabda, bila mari Nabi mari tu esok kan Nabi kata buana. Ini dia preka sikit. Dia kata, aku tahu kamu menunggu aku semua, dia kata semalam. Aku tidak sangsi akan kesungguhan kamu. Aku pahal, munokna lah terawih sekali dengan aku. Waktu penuh, tapi aku tak mari. Bapa aku tak mari, namun aku khawatir ia akan diwajibkan ke atas kamu. Sebab Nabi ni tak boleh. Kalau benda yang dia buat, bila jadi satu kelaziman, maka dia akan jadi wajib. Jadi Nabi bimbang, takut terawih tu jadi wajib. Kalau Nabi mari tiap-tiap malam, katakanlah kalau sebulan bulan Ramadan tu, Nabi mari semua satu bulan hari, kedua hari, tiga hari, keempat hari, kelima, siapa hari yang ketiga puluh, Nabi bimbang Tuhan pun waktu turun kereta selalu. Diwajibkan ke atas kamu berterawih, maka banyaklah orang dosa nanti. Kalau tengok ke cara gaya terawih kita ni dia penuh mula-mula lah. Malam tiga, malam keempat, lepas seminggu kau jerih, kau lama-lama, jadi tak ada. Jadi Nabi pahang sangat. Dia kata sebab tu aku tak mari, bimbing takut wajib. Ya. Ini hadis Tirmizi yang. Itu je lah, pahang tak? Jadi, ini nak panjang sikit. Masih isu ni? Kita perhabisin ni dah, hadis ni. Nak betul sikit ni. Bila Nabi mati, bapa kita kata Sayyidina Umar tu buat terawih secara berjemaah. Dah. Kalau dia dengar rakaat tu, kita bincang tu pengen nanti. Jemaah dulu. Dia lantik Ubay bin Ka'ab. Jadi tu ini sebab dia baca ayat terbaik pada masa tu. Ingat eh? Ubay bin Ka'ab. Kalau nak cari, siapa dia hok sedap bacaan dia, yang Nabi puji dia ialah Ubay bin Ka'ab. Pen, ni kalau sahabat Nabi. Baik. Jadi Sayyidina Umar masa zaman dia latih Ubay bin Ka'ab, maka semaya terawih berjemaah. Jadi timbul cerita yang dia kata ni satu contoh amalan yang Nabi tak buat tapi orang lain buat, bapa tak jadi bid'ah. Kan? Yang boleh kecik bab bid'ah. Dia kata, demoning kata, dia kata, hak Nabi tak buat tu jadi bid'ah. Kita tak boleh. Kita kata contohlah kita tak boleh. Gapo dia ngati atas kubur. Buat apa? Sebab Nabi tak buat. Kita tak boleh duduk jam atas kubur misalnya. Termasuklah kata kenduri bila berlaku mati, kenduri kematian. Sebab Nabi tak buat jadi bid'ah. Tu dia kata Sayyidina Umar buat tu. Kalau Nabi tak buat, di sini silap besar. Bukan Nabi tak buat. Kalau benda tu tak boleh, Nabi tak buat langsung. Nabi dia buat dah ke 2-3 malam. Dia main spelek buat tu. Sayyidina Umar berani buat ni kerana Nabi buat dah. Cuma Nabi berhenti buat 2-3 malam, dia bebek takut benda tu jadi benda wajib. Sebab Nabi ni pembentuk syariat. Paham ke maksud dia? Kau jadi di sekolah dia tak paham ya? Tak apa dia boleh paham tak? Sebab Nabi ni perbuatan dia jadi syariat. Bila dia mati tu, Sayyidina Umar buat pokok mana tu tak jadi wajib. Sebab wahyu tak turun tu. Jadi apa Sayyidina Umar berani dia buat semaya jemaah terawih ni? Kerana Nabi dah mula dah 2-3 malam. Kalau Nabi tak mula, dia tak berani buat. Paham ke? Kalau nak jawab kat orang, kalau orang tanya, ini semua disebut. Harokat tu dia ada bicara harokat depan. Apa dia? Harokat tu dia ada, dia lenikan di Mekah, Saudi ke buat 20. Sebab dia situ, Nabi tidak hak. Cuma Nabi je buat. Itu mengikut Aisyah kata, dia tak pernah tengok Nabi lebih pada sebelah rakaat. Termasuk itu kan. Nah, cumanya ia boleh buat 20 sebab zaman Imam Malik sampai 30 ni buat. 30 ni lepas zaman Imam Malik. Sebabnya banyak hadis-hadis yang menunjukkan buatlah setakat mana yang kamu nak.
Nabi sebut situ. Nabi sebut masna-masna. Semaya terawih ni dua rakaat-dua rakaat. Bila-bila ditanya berapa banyak, buatlah. Berapa yang munyuk. Atau jadi 20 tu. Tidak kan? Kan tak? Jadi, biarlah waktu dulu. Tapi macam depan. Nak mati ayat sininya. Jangan keliru. Sayyidina Umar bukan buat benda baru. Dia buat hak Nabi buat dah. Cuma Nabi tu dia berhenti buat, dia bimbang takut jadi wajib sebab Nabi buat perbuatan dia boleh jadi hukum. Jadi Umar faham situ apa Nabi tak buat kerana takut jadi wajib. Dah Nabi mati dah, orang lain buat tak jadi wajib dah sebab wahyu dah. Tak ada dah wahyu. Hukum Tuhan berhenti sekat Nabi je. Faham tak? Kalau benda lain, dia tak berani buat. Sahabat takut nak buat benda yang Nabi tak. Contohnya, Sayyidina Abu Bakar, kan Allah, ya, nak pupuk Al-Quran pun dia bimbang. Quran ni, dia nak buat dalam bentuk. Bukan korang-korang, panggil nak pupuk Quran. Masa dia tu, Quran duduk dalam ingatan masing-masing. Ada buk dalam mushaf, orang ni tulis, ketah orang ni tulis, perpahtama, rata-rata. Jadi, Sayyidina Umar nasihat kepada Abu Bakar, mari kita pupu Quran, buat satu butuh buku. Pika awal Abu Bakar tak si, pasal apa? Nabi tak buat. Maknanya dia patut buat benda kok Nabi tak buat. Nampak tak? Jadi itulah. Jadi biarlah waktu tu luar sikit. Nak betul tadi, inilah orang yang kok suka nak buat benda-benda ni, dia ambil contoh semua. Tu Sayyidina Umar buat. Sayyidina Umar buat semaya terawih jemaah. Nabi tak jemaah. Tu boleh tu dia kata. Hak Nabi tak buat. Orang kata dia silap bah. Bukan Nabi tak buat. Jawab gitu kan. Baik, boleh jawab gitu. Bukan Nabi tak buat. Nabi buat. Cuma Nabi buat tiga malam. Ada riwayat tu kata dua malam. Ada riwayat kata tiga malam. Bapa Nabi tak buat. Anak ulas sekali. Dia bimbang takut jadi wajib. Bapa Sayyidina Umar buat sebab kalau dia buat tak jadi wajib dah sebab dia bukan Nabi. Dah? Ada soalan? Wow.